62 acara disenarai dalam kalendar pelancongan 2024. Sebanyak 62 acara pelancongan dan kebudayaan yang meliputi seluruh segmentasi pelancongan disenaraikan dalam kalendar pelancongan dan kebudayaan negeri COE 2024 di Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Dato' Razali Idris berkata, penyenaraian COE 2024 itu telah mengambil kira semua elemen, antaranya kekuatan dan impak penganjuran acara tersebut dalam usaha menarik minat pengunjung malah sumbangan terhadap sosioekonomi rakyat negeri. Ini merupakan satu inisiatif kerajaan. Apabila kita ada takwing acara setiap tahun ini, maka acara tersebut adalah diplan dengan baik supaya ia terus akan berjaya. Dan terutamanya untuk kita dapat sedikit masa supaya promosi ini adalah untuk domestik dan juga antarabangsa. Sebab tu hari ini kita buat satu pelancaran agak kelainan lah sikit. Pelancaran dan hari ini merupakan hari yang pertama program signature dalam kalender ni, iaitu kita namakan dia Senandung Gemilang. Ini dah mulalah. Jadi kita ada 12 acara setiap bulan signature dan 60 acara kebudayaan dan juga pelancongan. Dan ada lagi acara kecil-kecil tu yang dipanggil pocket event. Jadi rasanya tujuan kita untuk kita nak tarik pelancong sehingga 45 million untuk tahun ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Majlis Pelancaran Kalendar Pelancongan dan Kebudayaan Negeri COE 2024 di KTCC Mall, Kuala Terengganu. Antara acara ikonik lain yang akan berlangsung di Terengganu adalah Carnival Beautiful Terengganu yang berlangsung pada 23 hingga 24 Februari, Pelita Raya Terengganu 19 hingga 23 Mac, Jagung Ngaya Terengganu pada April, Festival Cadak Soto bermula 18 hingga 19 Mei, Kenya Geopark Eco Fest 29 Mei hingga 1 Jun, Terengganu International Bike Week pada 28 hingga 30 Jun, Carnival Pantai Terengganu pada bulan Ogos, Kejohanan Tawar Gateh di Terengganu pada September, Kejohanan Kuda Lasak Piala Sultan Mizal bermula 24 hingga 27 Oktober dan 4x4 Rainforest Challenge.